I'm in love with you. Just because. Joy and pleasure to millions of music lovers. Hi, welcome to my very first vlog. Hari ini aku mau hiking ke Bamford Edge yang berada di area Peak District di Manchester, United Kingdom. Perjalanannya kira-kira 1 jam naik kereta dari Manchester. Nah ini keretanya sepi banget karena aku berangkatnya cukup pagi jam 6-an. Terus karena kita masih di masa recovery dari COVID-19, jadi dalam kereta pun kita tetap memperhatikan social distancing. Hiking hari ini ditemenin sama Emerald nih. Nah kita duduk kejauhan kayak musuhan. Halo. Udah sampai di Bamford, perjalanannya cuma kira-kira 1 jam dari Manchester naik kereta dan sepi banget ya. Terus di sini kayak nggak ada orang lain, jadi kita langsung hiking aja yuk. Oke, kita mau jalan ke arah sana, ke arah perkampungan Bamford Village. Let's go. Jadi perjalanan ke bukitnya sekitar 40 menit, iya nggak navigator? Iya betul. 40 menit dan ini sidewalknya kecil banget, jadi kita harus hati-hati. Oke. Ini baru jalan berapa menit? 10 menit. Panas banget di sini, tumben banget. Manchester nggak kayak gini sebenarnya weathernya. Ya. Basketi, basketi. Hari ini derajatnya? Kayak hampir 30. Hampir 30. So we decided mau istirahat dulu sambil pipis, karena nanti pas hiking gak bakal ada toilet. So, sekarang dulu. Oke, kita udah nanjak jauh banget di situ. Terus kata Google Maps-nya kita harus ngelewatin ini, sekecil ini. Mungkin panas ya, banget. Panas banget. Gila sih, gak tahu gimana harus masuk ya. Ayo kita lihat Emerald masuk dulu. Squeeze! Aduh, hati-hati ada kawat nih. Nyangkut. Bisa, tahan nafas. Harus manjat nih. Harus manjat, oke. Oke, kita mau nanjak. Ini padlocknya kecil banget. Hampir nggak ada. Tapi kita terjal aja. Di puncak kita. Pas kita mau mendaki ke atas, ternyata kita ngelewatin kayak field gede banget, isinya bunga-bunga, ngambil sesuatu warna ungu. Terus kita menemukan domba, bukan ini dombanya. Gitu. Ayo kita mendekat. Ada domba. Itu ada anak domba dan bapaknya lagi makan. Peaceful banget sumpah. Rasanya kayak di Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Pit stop lagi, capek banget. Lihat deh, tadi emang ngadem di situ tuh. Ya, tapi udah ditempatin para domba-domba, enak banget istirahat di bawah pohon. Nyaman. Perjalanan masih panjang, kita harus muter ke situ. Baru nyampe ke bukit deh. Jadi pilihan ada dua guys, naik sini, naik situ. Itu jauh tapi landai. Karena kita cupu, kita ke situ.
Oke, Emerald. Hai, akhirnya sampai juga di puncak. Emerald, kita tadi nanjaknya sekitar 40 menitan. Capek banget. Terus kayak kita salah pilih rute, jadinya terlalu ekstrim nanjaknya. Terus orang sih sebenarnya kalau kita pilih rute yang daerah sana lebih andai, cuma nggak ngerti caranya gimana sana. Tapi ya yaudah, alhamdulillah udah sampai. Let's enjoy the view. Guys, udah selesai trekkingnya. Nah, kita cari tempat yang adem dulu nih buat makan siang. Kita juga udah bekal prepare nasi. Kita bawa nasi rendang biar gak kangen sama Indonesia. Kita udah selesai makan, udah nyampe puncak juga. Sekarang mau pulang. Jadi mau main mana, Pak Emerald? Coba main drone. Main drone dulu. Gue mau foto-foto aja. Oke deh, thank you udah nonton sampai akhir. See you guys in the next video, bye. Nah, di perjalanan pulang menuju train station, kita tetap bisa ngelihat field kembang sepatu yang warna ungu tadi, bagus banget sih. Oke, thank you guys for watching my video until the end. Thank you, don't forget to like, subscribe, and comment. See you guys.